Salam sejahtera para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dalam pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga dengan judul "Latar Belakang Pembukaan". Diskusi ini dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari Ketujuh, Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan kita akan melihat bagaimana pada waktu penulisan Kitab Yohanes, sudah banyak orang yang mengetahui Yesus sebagai Mesias, tapi ada banyak juga yang tidak mempercayainya. Jadi, bagaimana? Rasul Yohanes menuliskan, menegaskan kembali Yesus sebagai Mesias, dan juga memperkenalkan sesuatu hal yang lebih besar dari Yesus sebagai Mesias saja. Itulah yang akan kita lihat bersama dalam pelajaran yang ketiga ini. Kita akan membahasnya bersama-sama dengan dua narasumber kita, Pendeta Soni Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi Konferensi Jawa Barat. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ketiga ini. Agak unik kita kembali mundur untuk melihat apa alasan dan juga konteks latar belakang dari penulisan Kitab Yohanes. Sebelumnya kita akan menyapa para pemirsa yang kalau saya lihat kali ini banyak nama-nama baru dan juga tidak pelit dalam menuliskan komen. Jadi saya mau menghargai dengan membacakan komen-komen tersebut. Seperti Selvia Meyer di Jemaat Gritma Mapanget, Manado, mengatakan senang mengikuti Sekolah Sabat di Youtube. Dari Hari Kalangi, mengatakan terima kasih atas pelajaran dan keterangannya. Berikutnya, Paulen Lim di Kota Marudu, Sabah, mengatakan saya berpuas hati menerima pelajaran, senang dimengerti. Berikutnya Jimmy Jimbo mengatakan Pendeta Kurnaidi pembahasannya sangat dalam dan bergizi. Semoga boleh juga dilakukan oleh para narasumber kita kali ini. Dan nama-nama berikutnya dengan nuansa komen yang sama seperti Refli Sumendap, Kathy Rambi, Antoni Liun, dan juga Karya Elok Aldi. Pendeta berhitung boleh sapa mereka kembali dan memberikan semangat untuk terus mempelajari Firman Tuhan dari pekan ke pekannya. Salam. Terima kasih untuk respon dan komen yang sangat membangun. Tentunya kita sama-sama belajar meningkatkan kualitas rohani kita, dan tentunya dengan sama-sama belajar, masukan-masukan yang sangat positif akan membuat tayangan ini lebih baik lagi, dan lebih menjadi berkat bagi pemirsa di manapun Anda berada. Dan saya berdoa semoga semua teman-teman sahabat yang sudah terus menyaksikan Uh, tayangan ini akan terus diberkati Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Untuk semangat mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Amin. Terima kasih sekali untuk semangatnya. Berikutnya Pendeta Sonik Sitomora, saya mau dua komen. Yang pertama dari Bapak Herbert Manulang di Pekanbaru yang mengatakan, sudah beberapa pekan saya tidak hadir di channel ini. Rasanya sangat rindu mendengarkan hamba-hamba Tuhan di channel ini. Dan berikutnya dari Bapak Darto Sumpeno yang mengatakan, Terima kasih pelajaran sekolah sabat sangat penting untuk kita yang percaya kepada Sang Mesias Anak Allah. Tetapi untuk saya pribadi, awal mula mengenal Yesus membutuhkan perjuangan yang berat. Tetapi setelah mengenalnya, sangat bersyukur. Pendeta Sony Sitomorong boleh melihat betapa spesialnya komunitas yang sudah uh, dibangun melalui pelajaran sekolah sabat ini. Ada yang memberikan kesaksian, ada yang merindukan, dan lain-lain. Jadi bagaimana pendeta mau mengapresiasi komunitas ini? Baik, terima kasih kepada semua yang telah memberikan atensinya. Bus tadi komentar yang berdua Pak Darto dan juga siapa tuh lagi, Vi? Albert Manulang. Ah, Albert Manulang. Ya, terima kasih ya. Memang udah beberapa pekan tidak ikut ya. Saya juga pekan lalu udah ikut karena ada pelayanan ke Mentawai. Tapi kali ini bisa kembali di Jakarta dan mudah-mudahan semua kita boleh terberkati. Satu hal yang, semua, yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita sama-sama belajar. Artinya kami juga belajar di sini, saudara belajar di sana. Dan bila mana ada hal-hal yang yang cocok dan tepat dengan kita punya pengalaman kerohanian, boleh kita implementasikan. Artinya mari kita sama-sama belajar dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin. Saya akan memulai rangkaian diskusi kita dengan membacakan ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bolehkah Pendeta Edwin berdoa untuk membuka diskusi kita kali ini? Baik, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih untuk waktu yang terindah dan terbaik. Allah karuniakan atas setiap kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, diskusi pelajaran sekolah sahabat yang dikemas oleh Uni Indonesia Kawasan Barat, Departemen Komunikasi. Dan kiranya tayangan ini Tuhan akan membawa dampak yang positif, berkat bagi kami sekalian, sehingga nama Tuhan ditinggikan jiwa kami terangkat dekat kepada Allah Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Para pemirsa, boleh kita buka Kitab kita, Yohanes, kali ini kita akan mundur ke pasal yang pertama untuk melihat bagaimana. Yohanes ingin membuka tulisannya dari berbagai macam tema yang bisa dia bawakan. Inilah yang dipilihnya untuk memperkenalkan Yesus, Sang Mesias, tersebut. Dan sebagai informasi, di akhir nanti kami akan menjawab empat pertanyaan yang sudah masuk. Jadi, mohon ditunggu dan juga bagi narasumber, mari kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk mencapai pertanyaan tersebut pada waktu atau durasi yang pas. Baiklah, kita mulai dari pelajaran hari Minggu dengan judul "Pada Mulanya: Firman Ilahi" kita akan bahas Yohanes 1 ayat 1 pendeta Edwin Berhitu. Hanya dua kalimat ataupun satu kalimat sebenarnya, tapi maknanya sangat mendalam. Dan kalau digunakan pada mulainya, berarti ada kaitan dengan penciptaan. Mengapa Yohanes ingin memperkenalkan Yesus dari awalnya dulu? Silakan pendeta Berhitu. Ya. Baik, pemirsa yang dikasih Tuhan, terima kasih Ivi sudah mengawali dalam pekan pelajaran kita yang berjudul pendahuluan. Nah, saya menarik dengan dengan pelajaran pada sabat yang ketiga ini oleh karena begini ketiga Injil Injil dalam Alkitab membahas tentang adat istiadat latar belakang Yesus ya dari segi kelahiran dan sebagainya tetapi di kitab Yohanes Yohanes juga membahas nah saya membaca bahwa Yohanes sudah sangat firm dengan proses kelahiran Yesus dia nggak mau lagi bicara tentang kelahiran Yesus tapi justru dia membahas esensi yang terhebat dan terpenting dari diri Yesus. Yang mungkin ini menjadi menjadi empat hal yang perlu kita ketahui dari ayat inti yang dibacakan oleh Ivi. Yang pada mulanya dan bla 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 sampai akhirnya ada empat elemen yang kita pelajari. Tadi saya katakan Yohanes gak menyentuh proses kelahiran Yesus. Karena bagi Yohanes itu sudah firm itu sudah sudah orang sudah tahu semua tapi mungkin Yohanes ingin memberikan sebuah sebuah apa namanya ya sebuah gambaran sebuah uh, nuansa yang lain tentang diri Yesus yang lebih dari proses kelahiran yaitu praeksistensi pada mulanya dan itu juga menjadi sebuah doktrin dari kekristenan sebenarnya oleh karena Yesus itu sendiri adalah Allah nah, di dalam pelajaran kita tercatat ada ada empat hal ya Ivi dan pentas Sony contoh pertama katanya menyinggung tentang penciptaan firman itu sudah ada sebelum alam semesta diciptakan artinya Yohanes membahas ada pra eksistensi Yesus Yesus sudah ada pada waktu penciptaan oke lalu yang kedua kalau kita lihat di kalimat firman itu bersama-sama dengan Allah maka sesungguhnya sebelum dunia diciptakan sudah ada keintiman antara Yesus dengan dengan Allah sang uh, pemilik dunia dengan segala isinya. Lalu yang ketiga ada kalimat di alam yang ketiga uh, Firman itu adalah Allah. Nah uh, pada mulanya Firman-Firman itu adalah Allah itu merujuk kepada Yesus dan itu adalah keilahian Yesus yang kita bahas pada sahabat yang lalu gitu. Lalu yang keempat itu ada di alinea 1, 2, 3, 4, ada kata sang rasul ya di situ segala sesuatu yang tadinya tidak ada tapi kemudian menjadi ada hanya bisa terjadi melalui Yesus itu adalah ide kreatifnya daripada Yesus sang pencipta. Nah, uh, Ivi dan pemirsa yang saya uh, kasihi, saya ingin menekankan ada sebuah ayat yang menarik tentang apa yang Yohanes ingin tekankan jauh sebelum kelahirannya. Nah, kalau kita baca dalam Yesaya 43 ayat 1 dan Yesaya 44 ayat yang ke-24, di sana ada ah, mungkin kita boleh baca ya, atau misalnya izinkan saya membaca. Nah, untuk meyakinkan bagaimana Yohanes membahas tentang uh, Yesus sudah ada sebelumnya gitu. Berkaitan kata pada mulanya. Yesaya 43 saya ingin membacakan. izinkan saya. Oke. Okay. Uh, sorry, sorry. Yesaya 43, ayat yang ke... Ah ini. Ayat 1 ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Ayat ini mengatakan, tetapi sekarang begini firman Tuhan. Artinya yang berfirman adalah Tuhan. ya, Oke. Okay. Yang membentuk engkau, Hei Israel. Maka Yesaya memberikan kepangkatan atau jabatan dari yang berfirman. Yaitu membentuk, berarti dia adalah pencipta. Lalu ada tanda kutip dalam bahasa Indonesia, itu adalah kalimat langsung dari sang pencipta, dari orang yang berfirman. Dia katakan, jangan takut aku telah menebus engkau. Oke. Okay. Saya ingin garis baik kata menebus. Nanti kita pelajari di hari Selasa atau hari Rebo ya. Tentang kemuliaan Yesus. Menebus. Yang kita tahu yang menebus adalah Yesus. Nah ayat ini ada penekanan khusus di pasal 44 ayat yang ke-24. Saya ingin bacakan. Begini firman Tuhan. Ini fir Tuhan berfirman. Penebusmu. Maka dibalik kalau tadi firman Tuhan yang membentuk engkau di sini penebusmu. Ya, Yang membentuk engkau sejak dari kandungan, ada tanda kutip, "dia kalimat langsung: 'Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi Aku? Maka ini korelasi sekali dengan kalimat: 'Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan manusia.'" Jadi Yohanes kemungkinan besar telah mengutip daripada perkataan Yesaya. Dia firm sekali bahwa Yesus sudah ada Fi, sejak proses penciptaan. Dua ayat ini membuktikan bahwa Yesus bukan hanya pencipta, tapi dia penebus. Bukan hanya juru selamat, dia menciptakan. Bahkan ada kalimat, aku yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Ini adalah sebuah sebuah statement yang penting tentang tentang uh, kesaksian Yohanes dari pra eksistensi daripada Yesus Kristus, Demikian Devi. Ya menarik sekali, pendeta dalam kalimat pertama pembukaan dari uh, pasal uh, maksud saya Kitab Yohanes, Yohanes ingin memperkenalkan bahwa Yesus itu lebih dari orang yang kita lihat pada zamannya, lebih dari Mesias yang naik ke kayu salib tapi lebih besar dari itu adalah Allah dan juga pencipta kita sendiri Amin. menarik pendeta Sony Mengapa Yohanes uh, memilih untuk memperkenalkan tulisannya dari jalur ini karena kembali lagi seperti Markus yang ingin ditetapkan ataupun yang ingin ditanamkan adalah keilahian Kristus itu sendiri Jadi bagaimana kalau orang sudah me ngerti mengenai keilahian Kristus, maka masuk akal. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus begini? Begitu gitu ya. Yang selama itu menjadi pertanyaan orang-orang setelah Yesus mati. Silahkan pendeta. Perlu kita ketahui bahwa Yohanes ketika menulis ini, maka audiensnya adalah pembacanya lah, belum terdeteksi ya. Artinya bisa orang Yahudi, bisa orang non-Yahudi, semua pembaca itu semua dan bukan seperti kita. Artinya Ivy, Pastor Edwin atau para pemirsa membaca ini sekarang sebagai seorang yang beriman. Kita katakanlah Advent sehingga gampang menerimanya. Tapi ingat beban dari penulis atau author ini adalah ketika dia ingin memperkenalkan satu produk atau satu buku contohnya sekarang ini yang belum tentu sesuai dengan genre-nya, belum tentu sesuai dengan selera masyarakat. Nah, satu kesimpulan dari Yohanes adalah dia memulai dengan kata yang sangat tidak lazim. Kalau Matius para penulis saya coba lihat biasanya digunakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud kan kemudian Markus menggunakan yang lain tapi Yohanes sampai dikatakan ini saya ayat kesukaan saya saya masih ingat para pemirsa ketika saya kuliah di Unai Dr. Raymond Utabarat dosen kami dia hafal ini NRK N Hologos Kai Theos RS N Proston Kai Theos Kai Hologos pada mulanya adalah Firman ya Logos itu Firman Theos itu Allah dalam bahasa Yunani dalam bahasa Ibrani saudara tahu itu apa Elohim Adonai yang lain-lain tapi Yohanes ingin memulainya ini dengan kata hey lihat loh ada saya perkenalkan tapi yang diperkenalkannya pakai kata sandang tadi coba nanti Ivy baca paragraf ke empat Ivy dalam frasa Firman itu bersama-sama dengan Allah istilah Allah memiliki kata sandang sehingga menunjuk kepada individu tertentu yaitu Bapak dan firman itu bersama-sama dengan Bapa Dalam frasa, dan firman itu adalah Allah, istilah Allah tidak memiliki kata sandang, yang dalam konteks ini menunjuk pada karakteristik keilahian. Yesus adalah Allah, bukan Bapa, Tetapi ia tetaplah anak Allah yang ilahi, pribadi kedua dari kealahan. Lihat di sini, dia menggunakan kata sandang. Apa itu kata sandang? Satu kata tidak memiliki arti, tapi mengarah kepada satu nomina, atau kepada satu arah. Firman itu itu bukan itu Firman dia gunakan kata itu uh, kalau kata sandang seperti sang kata sandang para itu kata sandang semua itu jadi Firman Yohanes memperkenalkan bahwa itu apa Allah bersama-sama dengan Allah dan seperti Afi baca tadi itu mengarah kepada keilahiannya dan nanti coba saudara bisa lihat nanti kita akan maju ke pelajaran berikutnya maka ketika diperkenalkan ini maka Yohanes pada hari Senin akan berkata oh Firman jadi manusia lalu hari Selasa dikatakan lagi apa Oh, kalau dia manusia kita mau dengar firman-nya. Lalu masuk pada iman hari Rabu dan terakhir nanti masuk kepada apa? Uh, bagaimana supaya anda bisa dimuliakan? Intinya adalah seperti ayah katakan tadi dan juga pastor Edwin sudah tekankan bahwa Yohanes memulai dari satu satu uh, segmen yang lain daripada yang lain. Tapi dia mau dia mau para pembaca pada saat itu mengerti bahwa yang dia perkenalkan ini siapa? pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Yaitu siapa? Yesus sendiri yang merupakan apa? Allah atau anak Allah yang juga mempunyai kelahian. Dan untuk menutup, coba Ivy boleh baca dua paragraf terakhir. Sang Rasul membenarkan pemahaman ini karena Yohanes 1 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu yang diciptakan. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada, tetapi kemudian menjadi ada, hanya bisa terjadi melalui Yesus Allah pencipta. Terus. Sejak masa kekekalan Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa, ialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Tidak berawal dan tidak berakhir, Alfa dan Omega. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mau mengarahkan para pemirsa untuk juga melihat pertanyaan di bawah hari Minggu, apa jadinya kalau Yesus yang mati di kayu salib itu adalah seorang ciptaan, bukan seperti yang dituliskan oleh Yohanes, seorang Allah. Dan juga pertanyaan nomor dua di hari Jumat apa yang hilang jika Yesus bukanlah Allah yang kekal? Jadi apa makna kematiannya kalau Yesus toh pada akhirnya adalah seorang manusia fana, begitu ya? Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Firman menjadi manusia. Setelah berkotak-katik dengan hal-hal teologi yang sulit untuk dimengerti, Pendeta Edwin akhirnya Yohanes mengatakan hal-hal besar yang saya katakan ini bisa kita lihat di dalam wujud kemanusiaan Yesus. Ketika Firman itu menjadi manusia, maka apa maknanya? Um, Allah itu datang ke dunia menurut pelajaran hari senin. Silakan Edwin. Ya, tadi menarik waktu benda seni katakan Yohanes uh, ingin saat uh, ilustrasinya seperti memperkenalkan produk gitu ya. Nah, ini cocok sekali kenapa? Karena Yohanes ini murid yang kekasih yang memang yang kita pelajari di sabat pertama dan sabat kedua dia salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus maka dia sangat tahu persis bagaimana cara memperkenalkan gurunya gitu ya dibanding tadi ya kata Pedasoni nah, Matius atau Markus Lukas yang kita pelajari beberapa waktu lalu dia dia masuk dari segmen yang berbeda gitu ya ya segmen yang sama maksud saya tetapi Yohanes segmen yang berbeda kenapa karena kedekatannya dia dengan Yesus sehingga ia memperkenalkan dari sisi yang lain nah kembali tadi kawan saat ia memperkenalkan Yesus adalah firman Lalu mungkin orang meraba, maksudnya apa nih? Oh, oh ada kris dan penciptaan. Tapi Agin Yos katakan, firman itu Allah. Di ayat 14, Yos katakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, apa artinya telah menjadi manusia? Dia ada di antara kita. Jadi, Yohanes lagi memperkenalkan sebuah sosok, yaitu gurunya sendiri, Yesus, yang bukan sekedar dia manusia, tapi dia juga juru selamat, dia juga pencipta gitu kepada uh, manusia. Tadi seperti Pendeta Sony katakan, segmennya mungkin uh, kita nggak tahu siapa-siapa pendengar pada waktu itu. Tapi Yohanes ingin memperkenalkan sangat dalam kepada para pendengar saat itu tentang Firman tadi, Logos tadi, dan ini ada di antara, di antara kita gitu ya. Dan bagi bagi saya pribadi uh, unik saudara. Ini sama seperti GNP. Kalau misalkan kita kenal uh, kenal The Sony, gitu ya, uh, ini saya pada dekat saya tuh Ivi misalkan nih, siapa yang akan lebih lebih uh, bagus memperkenalkan? Mungkin saya akan perkenalkan. oh enggak, dia teman saya sejak saya uh, SD atau SMP misalkan, Ivi mungkin nggak akan kenalkan seperti itu. Kenapa? Karena Ivi kenal pada waktu ada di kantor Uni misalkan. Nah saya melihat uh, beginilah caranya Yohanes, Yohanes lebih dalam. Kenapa? karena dia mungkin lebih dekat dia, dia apa seperti saya nggak ngerti di gambar uh, perjamuan itu Yohanes seperti uh, apa bersandar ke bahu Yesus ya dan itu melihat sebuah keintiman ini juga yang dibahas uh, oleh pelajar Yohanes di pasal ketiga keintiman oleh karena Yesus juga intim dengan bapaknya, maka Yohanes dia mencoba intim dengan gurunya dan juga mengajak para pemirsa, para pendengar untuk intim dengan guru agung kita yaitu Yesus. Itu yang saya baca dari uh, firman itu telah menjadi manusia dan itu ada di antara kita dan ingin memperkenalkan proses keselamatan itu ada di orang ini loh, gitu lah kira-kira. Terima kasih sekali, Pendeta. Dan saya rasa kata keintiman itu juga yang digambarkan dalam proses penciptaan, gitu ya makanya oh, yes menciptakan manusia langsung beda dengan yang lainnya melalui firmannya, melalui logos itu juga. Jadi semuanya sepertinya berkecimpung di situ, Pendeta Sony. Jadi bagaimana akhirnya konsep penciptaan membantu kita untuk mengerti siapa Tuhan itu dan juga siapa Yesus itu lebih lengkap lagi. Silakan Pendeta Sony. Oke, konsep penciptaan. Benar. Tadi Pastor Edi sudah katakan, coba perhatikan judul pelajaran hari Senin, Mencirman Menjadi Manusia. Ketika para pemirsa baca ini, maka ini sudah pasti langsung mengarah kepada penciptaan ya. Kejadian pasal 3.15 ketika uh, Tuhan mengatakan keturunanmu akan mematuk tubitnya, keturunan perempuan ini akan menemukan kepalamu. Artinya kalau ada sila sekarang ini chosen for mission, maka itu yang terjadi di surga. Ya. Bahwa uh, Yesus itu, Juru itu sudah dipilih untuk menjalankan misi itu apa? ketika nubuatan pertama di Alkitab dilaksanakan. Sehingga Yohanes kita kembali memperkenalkan, hei ini Injil. Logos dalam bahasa Greek itu Injil. Tapi kalau dalam bahasa lain sekarang banyak sekolah ya, sekolah SD Logos, apalah sekolah teologi Logos itu mengarah kepada ilmu pengetahuan. Nah, lalu kapan, kenapa konsep penciptaan membantu kita untuk mengerti hal ini? Sekali lagi saya mau katakan, dalam perjanjian lama tidak disenggung nama Yesus, Yesus, tidak ada. Oke. Okay? Tapi yang disebut di sini apa? Contohnya bintang fajar, bintang timur, anak manusia dan lain-lain. Tapi di sini Yohanes memulai. Tadi sudah kita katakan ya, sudah sepaham kita. Yohanes ingin mengenalkan ini loh. Bahkan kalau kita ingat apa hal yang paling istimewa Pastor Edwin IV antara Yohanes yang kalian ingat? Kira-kira. Oh, atau mungkin di Pemirsa. Saya mau tanya dulu di PR di rumah. Samakah Yohanes yang membaptis dia dengan Yohanes murid Yesus? Coba ya di PR ya, PR ya, PR ya. Artinya gini, sama seperti Simon Petrus ada Petrus ada kemudian Yakobus uh, anak Alfius ada Yakobus yang lain. Nah, coba saya mau tanya dulu nanti ini. Yang saya mau katakan Yohanes menggunakan istilah dengan kata logos ini punya arti sendiri. Avi tolong para baca paragraf ketiga. Yohanes menggunakan istilah ini dengan cara yang sangat berbeda. Ia menyatakan bahwa kebenaran atau logos bukanlah suatu konsep yang halus dan abstrak yang melayang-layang di antara langit dan bumi. Logos adalah suatu pribadi, Yesus Kristus, yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Langsung lompat satu paragraf kelima dalam Injil. Dalam Injil Yohanes, Logos melambangkan Allah yang kekal, yang memasuki ruang dan waktu, yang berbicara, bertindak, dan berinteraksi dengan manusia secara pribadi. Allah yang kekal menjadi manusia salah satu dari kita. Penciptaan Allah berbicara dengan manusia, Adam dan Hawa. Dan di sini sudah dikatakan. Makanya di awal saya katakan, dia tidak berawal, tidak berakhir. Kemudian kemudian Allah juga bertindak, berinteraksi dengan manusia. Itu terjadi di Eden juga pada waktu penciptaan. Bahkan, yang paling luar biasa pelajaran pada hari Senin ini dibahas Allah diam dengan tengah kita kapan? Tiga setengah tahun, tahun berapa? tahun 27 sampai tahun 31. Oke, okay? dia 27 tahun 31 tinggal sama kita. Apa yang dia buat? Ya ini. Artinya Yohanes ingin mengatakan, hey, ini loh firman yang menjadi manusia. Apa itu? Yesus sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Sony sudah menekankan bahwa konsep kealahan, keilahian itu bukanlah suatu hal yang abstrak, tapi suatu hal yang nyata, yang bisa kita lihat, pegang, sentuh, begitu ya. Dan itulah yang kemanusiaan Yesus tunjukkan kepada orang-orang saat itu. Dan akhirnya, arti kata "kaabah" turun di tengah-tengah umatnya. Itulah yang kita lihat ketika Yesus berada di tengah-tengah manusia. Jadi, para pemirsa boleh melihat pertanyaan nomor satu di hari Jumat juga: bagaimana pemahaman tentang penciptaan yang benar itu sangat penting sebagai dasar dari keimanan Kristen kita. Kalau penciptaan sudah dikompromikan dengan teori-teori yang lain, bagaimana pada akhirnya pengetahuan kita akan Allah juga akan terkabulkan? Baik, kita akan lanjut ke pelajaran hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kita akan melihat tema-tema besar yang selalu diulang-ulang dalam penulisan Yohanes walaupun ceritanya berbeda-beda. Contohnya di hari Selasa dengan judul Mendengarkan atau Tidak Mendengarkan Firman. Seperti yang kita lihat di pelajaran yang lalu, kita membahas mengenai tanda-tanda atau mujizat yang Yesus buat yang Yohanes tuliskan. Pada akhir dari tanda tersebut, ada dua reaksi pendeta Edwin Perhitu. Ada yang percaya bahwa tanda itu adalah menandakan dia adalah Allah, ada juga yang tidak percaya. Ini orang mana? Ini orang aneh yang mengadakan mujizat ini. Jadi apa yang mau dibawakan ketika Yohanes mengulang-ulangi reaksi-reaksi orang dari peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan pada saat itu? Iya. Terima kasih, uh, Sebelum saya menjawab, saya ingin mem mem membawa pikiran kita ke hari Senin tadi. Ada tambahan sedikit tentang kenapa sih Yesus berinkarnasi? Kan itu diperkenalkan oleh oleh Yohanes yang ada hubungannya nanti apakah kamu mendengarkan atau tidak itu ya kan nah proses inkarnasi Yesus itu kenapa sih Allah menjelma menjadi manusia gitu ya karena memang kita yang berdosa agar kita bisa berkomunikasi dengan pencipta maka Yesus yang mengalah untuk menjelma jadi manusia firman itu tadi Tuhan itu tadi menjelma menjadi manusia agar bisa mengerti siapa kita untuk menyelamatkan kita, tetapi jadi masalah adalah tadi Ivi katakan ada orang yang terima, ada orang yang nggak terima. Kenapa orang nggak terima? Karena memang dia dia memang nggak mau terima. Dia rasa, eh, ini siapa Yesus gitu. Ya. Ada ada yang menarik kalau kita baca di pelajaran kita ya dari stepnya uh, siapa Karl Levis. nih ya. Saya percaya kepada kekristenan seperti saya percaya bahwa matahari telah terbit bukan hanya karena saya melihatnya tetapi karena dengan itu saya melihat segala sesuatu ya yang, yang lain. Jadi ini statement yang sangat-sangat menarik sesungguhnya, tapi tidak semua orang mau untuk memahami logos tadi keselamatan itu. Nah, makanya kenapa Yohanes seperti ini diulang-ulangi di hari Rabu dan di Kamis ya, diulangi tentang kau percaya enggak gitu loh. Ya ada 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 banyak kemungkinan latar belakang Yohanes melakukan itu, oleh karena memang uh, Taurat itu selalu uh, memiliki sebuah fondasi dengan kalimat ajarkan berulang-ulang. Kenapa? Karena tadi pendengar pada saat itu tidak semuanya orang yang intelek yang mengerti maksud daripada Yohanes kekasih tentang uh, diri Yesus yang diperkenalkan, sehingga dia ulang-ulangi. Dan di dalam dua kelompok manusia yang ada dalam pelajaran kita ini, satu menerima dengan satu yang tidak menerima. Ya Dengan nada yang sama, karena Yos mengatakan bahwa semua orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menjadi anak-anak Allah. -anak. Ini kan ditekankan. Ini loh Yesus yang tadinya pencipta, dia juga nanti akan menebus, ya dia kutip itu nanti Yesaya gitu ya. Nah, ini adalah beban kita juga, pada bukan sorry. ini menjadi hal yang harus kita perhatikan juga saat sekarang ini. Jangan-jangan kita juga masuk salah satu dari itu, ya. Tentunya, kita mau, kita mengerti, kita ada mendengarkan firman itu, dan kita mau untuk melakukan apa yang firman itu katakan. Dan Yesus katakan, "Jangan hmm. masuk kepada yang kedua ini, siapa sebenarnya, dan sebagainya, padahal Yohanes terus memperkenalkan." diri Yesus sebagai Mesias yang akan datang dan sekarang ada di tengah-tengahmu gitu loh itu yang yang, yang ingin tengankan Yohanes kepada orang Yahudi, Ali Taurat, Farisi dan orang-orang pada zaman itu v. Ya, betul pendeta. Dan patut kita perhatikan bagaimana Yohanes dan juga Paulus ketika dia memberitakan perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya, tidak pernah negatif kepada orang-orang yang tidak percaya tersebut. begitu ya Bagaimana dengan kita sekarang yang tahu bahwa ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Nah, mengenai hal ini pendeta Sonis itu orang, jelas kelihatan kebebasan memilih yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kebenaran sudah di Um, kabarkan begitu ya pada akhirnya pasti ada dua kelompok ini pertanyaan nomor lima di buku penuntun guru saya mau bawakan ini kepada perhatian kita semua bagaimana um, dikatakan Allah itu kasih Dia kasih kepada orang baik dan juga orang jahat tapi tidak berarti Dia netral dalam hal kebenaran bagaimana dengan kita sekarang uh, sukanya netral begitu ya apakah itu yang Tuhan inginkan ketika terang itu bersinar kepada semua orang silakan penelitasi Baik, apakah dia tidak kontrol? Sedangkan terang itu ada kepada semua orang. Baik, saya penulis pelajaran Thomas Shepard sama hal lagi siapa namanya? Edward Jinke yang merupakan Direktur Biblical Research membuat judul ini tentu tidak tidak dengan alasan yang yang apa yang yang kosong. Tapi sebelum ke sana jawabannya mungkin Afi bisa baca bisa baca tolong Yohanes 1 ayat 9 12. Atau sambil sambil dia cari coba kita lihat kenapa saya katakan begitu. Karena tadi pertanyaan tadi Allah dengan tegas mengatakan ia tidak netral dalam kebenaran. Intinya dia selalu berdiri dalam kebenaran. Oke? Okay? Hanya masalahnya walaupun dia berdiri dalam kebenaran, apakah semua orang yang kepada orang tersebut diperkenalkan dianya akan bisa mengikuti jejaknya? Tolong Ivy dibaca. Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Halo. yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah dilema dari Yohanes. Seperti Pastor Edwin, nulis buku. Oh, kepada siapa buku ini? Oh, kepada petani-petani di kota Bandung. Tapi dia tulis mengenai sastra. Masuk nggak, Pas ya. Atau Aifu mau nulis kepada remaja. Remaja suka drama Korea atau surat apa cinta-cintaan. Dia tulis mengenai filosofi. Nggak masuk. Nah, dalam konteks ini, Yohanes mengatakan ini nih. Orang. Tapi Yohanes juga tahu risikonya. Risikonya apa? Yang ngasih beda tadi. Tidak menerimanya. Sudah terang. Lalu, kenapa tidak diterima? Tentu. Jurus sekolah sahabat. Thomas Shepard sama Jingke katakan. Terang itu ada di sini masalahnya mereka mendengarkan atau tidak mau mendengarkan. Kan cuma itu. Walaupun Allah itu kasih, benar. Ayfi katakan tadi Allah itu kasih, benar. Gak Yohanes 16. Hanya masalahnya kasih itu punya apa? Kasih itu terbatas. Agape, agape. Ya. Masalahnya tadi Ayfi sudah katakan ada the power of choice, kuasa untuk memilih. Nah, Yohanes juga ingin mengarahkan kepada kita, makanya dia kasih contoh mengenai pohon zaitun Contoh mengenai bagaimana Paul Paulus dia kasih contoh bagaimana apa al apa uh, Mesias itu datang kepada umatnya sendiri karena Yohanes sudah melihat jadi saya, saya senang tadi Pastor ini katakan dia dekat sama Yesus ya benar karena Yohanes sudah melihat bagaimana perkara mereka tapi yang pas yang pasti adalah ayat 10 yang terang terang ada di sini hanya masalahnya apa mereka tidak mau menerimanya dan sama seperti itu ketika anda tidak mendengarkan maka terang yang dalam anda itu tidak tidak menyala atau istilah sekarang tidak ada tidak menyala abang bukan begitu menggelap itu sebabnya diarahkan kepada kita suatu hubungan pribadi yang bagaimana itu Afi untuk menutup uh, boleh baca paragraf terakhir Afi tapi dimulai dengan dengan demikian tengah-tengah bagian B dengan demikian, pendahuluan dan kesimpulan membentuk suatu kesatuan, konsep-konsep yang saling berkaitan yang melingkupi semua yang terjadi di antara keduanya. Keterkaitan ini menunjuk pada tujuan menyeluruh Injil Yohanes, bahwa manusia diselamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Percaya saja, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, maka Allah itu akan menunjukkan kepada kita kenapa dia tidak netral dan selalu berdiri kebenaran. Karena dia terang itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pendeta. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita sebagai putra dan putri Allah. Apakah sudah menjadi ataupun merefleksikan terang dan juga melaksanakan terang yang dikatakan tersebut? Baik, kita lanjut ke hari Rabu dengan judul tema yang muncul kembali, kepercayaan dan atau ketidakpercayaan. Di sini kita melihat Yohanes uh, kembali membedakan orang yang percaya itu kehidupannya seperti apa. Orang yang tidak percaya itu kehidupannya seperti apa? Boleh kita mulai di situ, pendeta Edwin? Ya. Kita melanjutkan lagi seperti statement dari pendeta Sony tadi, bahwa atau tadi dia tentang the power of choice ya, kita punya pilihan. Walaupun Yohanes mendesak untuk memilih yang lebih baik, tentunya tetap percaya. Tapi pilihan itu ada kepada masyarakat atau pendengar pada saat itu. Mau percaya sama Yesus atau tidak, atau melakukan apa yang kerjakan atau tidak, itu sebabnya pelajaran sahabat-sahabat kita memberikan ciri-ciri kelompok yang memang percaya kepada Yesus seperti murid-murid seperti Nikodemus dia dengar dia terima kebenaran lalu dia mulai menggebu-gebu atau seperti wanita yang disungur, begitu dia dengar itu kebenaran dipanggil itu orang-orang kampung dan akhirnya dia terima kebenaran. Nah maka atau sebaliknya. Orang-orang yang, yang yang tidak percaya, ya ini hanya hanya sekedar kulitnya saja gitu ya, kulitnya saja, dan bahkan nah, dia tidak 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 mengerti bahwa yang dia lagi lagi sorry, yang dia lagi datangnya adalah juru selamat gitu ya. Nah, kita ada di dalam golongan yang mana itu tergantung cara kita menerimanya, Vi. Tapi yang ingin saya tekankan adalah ini, Vi. Bisa jadi kita menjadi bagian dari orang-orang yang nggak percaya karena kita sudah lihat, kita sudah dapat pelajaran Alkitab, lalu kita sudah dapat banyak hal tentang tentang kebenaran. Toh pada akhirnya kita nggak melakukan apa isi Firman itu. Gitu. Sama seperti seperti pelajaran kita, murid-murid Yesus itu terbagi dua. Gitu. Karena dia menerima kebenaran, maka dia menanti terus menunggu Yesus sampai Yesus disalib. Tapi sebagian orang, ya dia lari, dia tinggalkan Yesus. Atau hanya sekedar dia terima makanan jasmaninya, tapi pada waktu orang berteriak disalibkan dia, kita ikut juga katakan salibkan dia. Salibkan dia. Ini adalah ironi-ironi yang ada dalam kehidupan kita. Nah, setuju tadi bahwa Uh, memang pilihan ada sama kita, tapi Yohanes sangat menganjurkan kita. Apakah kita mau terima kebenaran itu dengan dengan cara melakukan apa isi Firman Allah? Saya ingin bacakan sebuah statement tadi, mana ya saya sudah garis bawahi. Oh, ini menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah sesuatu yang kita lakukan, yang kita lakukan. Ya saya garis sebelekan. Dan hal ini dinyatakan dalam cara hidup kita, cara hidup kita bukan sekedar satu kumpulan kepercayaan. Kenapa? Karena iblis juga percaya sama Yesus. Jadi, poinnya adalah, apakah Anda dan saya, pemirsa, saat kita mengatakan, "Aku percaya sama Tuhan", tapi nyesek di situ, kita nggak lakukan sesuatu yang Yesus inginkan. Kita nggak kerjakan apa yang firman Allah itu katakan kepada kita. Kita hanya jadi pendengar tapi nggak jadi pelaku firman. Ini keren banget nih. Yohanes sudah menekankan sejak awal bagaimana konsep orang-orang uh, yang percaya dan tidak percaya itu kepada kata melakukan atau tidak. Jadi bicara oke okay, aku percaya sama sama uh, perta uh, percaya sama Yudi maka kalau kita percaya apa yang Ivi katakan, apa yang pendeta sudah katakan, saya lakukan, oh iya. Karena saya percaya dia lakukan yang benar. Dia katakan yang benar. Nah ternyata ada sisi orang yang nggak lakukan itu, karena ya dia nggak percaya. Dia nggak mau terima itu kebenaran itu. Sehingga nggak nggak tertanam. Dia, oh, saya yang tahu oh, dia orang unik tapi ya sudah, gitu. Nah ini kembali kepada konteks Yohanes menekankan tentang rasa percaya yang sungguh-sungguh lalu dihidupkan, oh ini berat banget loh, dan ini PR kita pada zaman sekarang. Jangan-jangan kita gitu ikut terus di sekolah sabat ikut ibadah terus, tapi ternyata action kita nggak ada ya. Tadi ada kata mana itu ya? Iya, uh, yeah. menjadi orang percaya beri Yesus adalah sesuatu yang kita lakukan. Apakah dari kehidupan kita kita memancarkan bahwa kita adalah orang yang percaya sama Yesus atau sebaliknya? Kita sama seperti seperti orang lain ya. Ini satu lagi Vi. Ini sama pada waktu Yesus lagi melangkah melangkah kepada perumpamaan lima gadis yang bodoh dan lima gadis yang bijaksana. Jadi so, seperti nggak ada perbedaan ya semua sama. Ya tapi nanti perbedaannya saat uh, Yesus atau mempelai datang di situ muncul perbedaannya. Nah apakah kita mau menunggu nanti? Apakah kita nggak berbeda sekarang pada waktu kita mulai memulai rasa percaya kita kepada Tuhan? Gitu Vi. Baik sekali pendeta Edwin penjelasannya dan juga ajakannya bagi kita untuk melihat diri kita berada di mana. Nah itu dari hal-hal yang dilakukan yang manusia bisa lihat untuk membedakan mana orang yang percaya, mana yang orang yang tidak percaya. Tapi bagaimana dengan hubungan mereka dengan Allah sendiri, hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Ternyata bisa dibedakan dari sikap ini. Pendeta Sony kalau bisa bahas paragraf yang keempat dan kelima, apa yang membedakan hubungan orang percaya dan hubungan orang tidak percaya dalam hubungan mereka dengan Yesus sendiri? Sahabat lalu saya ada di Kota Padang di apa Munson Memorial Church. Kemudian ada seorang yang menurut anggota di sana memang dia seorang yang suka bertanya. Nah, dia katakan begini. Karena saya bahas di sekolah sahabat, kebanyakan manusia melakukan ritual atau liturgis daripada aplikatif atau apa implementasi. Maka dia mengatakan apakah ada barometer so untuk mengukur apakah dia seorang liturgis atau ritualis. Nah ini sangat berhubungan dengan paragraf dan paragraf keempat dan kelima ini. Ketika ini berhubungan dengan personal relationship dengan Yesus Kristus, maka hanya siapa? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Lalu tapi ketika kita percaya berhubungan dengan percaya atau tidak percaya, maka pandangan kasat mata kita akan bisa melihatnya. Ingat ya pandangan kasat mata. Apa arti pandangan kasat mata? Yang mata luar lihat. Sama seperti begini para pemirsa. Seringkali seorang di luar sana oh dia rohani. Saya ingin katakan tidak ada seorang pun yang bisa meneliti dia rohani atau tidak. Yang bisa kita nilai adalah dia taat beragama, taat beribadah atau tidak. Sedangkan kerohanian itu tidak mengarah kepada hal yang apa? Hal yang nyata, tapi itu hal yang abstrak, yang hanya bisa dilihat dari apa? bisa dirasakan oleh siapa kita sebagai kita dengan Tuhan saja. Makanya pelajaran hari hari Rabu mengatakan kepercayaan dan tidak kepercayaan. Nah di sini muncul lagi kata pistis-pistis yang sering saya bawakan di paragraf ketiga Nah, benar. Artinya bisnis pistio itu apa? Mempercayai dan mau melakukan apa yang Yesus, -Yesus lakukan. Itu bisnis pistio artinya. Mengimani Yesus. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kan percaya tidak percaya. Supaya lebih jelas, kita tidak usah bahas paragraf ke 1, 2, 3, 4. Langsung Ivy baca paragraf ke terakhir. Sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya biasanya datang kepada Yesus untuk bertarung dengannya. Mereka dicirikan sebagai orang-orang yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka merasa perkataannya sulit diterima atau mereka melihat dia melanggar tradisi tua dan tidak memenuhi harapan mereka. Mereka berdiri untuk meng menghakimi dia daripada membiarkan terangnya memeriksa dan menguji mereka sikap ini tentu saja telah terlihat berulang kali dalam diri para pemimpin agama yang idealnya sebagai pembimbing rohani bangsa itu seharusnya menjadi orang pertama yang menerima Yesus. Nah, saya lingkari kalimat ada lima hal disitu. Pertama apa? Mereka melihat dia melanggar tradisi. Ini yang saya katakan ritual, ritualis. Kedua, dikatakan apa mereka berdiri untuk menghakimi siapa mereka ini? Wali Taurat, orang Farisi Saduki. Ingat di paragraf 2 dibahas mengenai Nikodemus. Dan saya mau katakan bahwa Nikodemus merupakan salah seorang dari yang pelajaran minggu lalu. Eh, dua minggu lalu ya. Orang-orang imam-imam, orang Yahudi, orang apa, saya dulu kifarisi, yang ada yang percaya dan yang tidak. Tapi tidak menunjukkan diri. Dan yang terakhir dikatakan sini apa? Seharusnya pemimpin rohani ini yang percaya lebih dahulu. Hati-hati. Karena judulnya percaya dan ketidakpercayaan, saya mau katakan kepada para pemirsa, kadang-kala -kadang kami ini pun boleh jadi bertindak seperti hal-hal tersebut di satu sisi kita melakukan ritual kita sebagai pimpin agama sebagai pendeta sebagai ketua jemaat sebagai anggota majelis tapi di sisi lain kita belum menerima siapa sepenuhnya dia apa yang kita lakukan di para di penuntun guru saudara baca kalau saudara baca penuntun guru ada halaman judul yang ini tema yang muncul kembali maka di sana akan dikatakan itu kembali kepada diri sendiri kepercayaan anda dibuktikan dengan apa ketaatan Anda, dan hubungan Anda dengan Tuhan saja. Terima kasih. Terima kasih sekali. Baik, pemirsa, kita akan melihat pelajaran hari Kamis. Ada satu kata lagi yang selalu diulang-ulang di dalam kitab Yohanes, yaitu kemuliaan. Apa artinya kemuliaan ini? Pendeta Edwin, terutama kalau kita bahas Yohanes 17 ayat 1. Silakan. Ya, kita, kita sudah tiba pada puncak dari apa yang goals dari apa yang Yohanes inginkan sebenarnya ya bahwa memperkenalkan Yesus itu bukan sekedar sosok manusia, sosok guru, tapi ini menjadi sosok sang juru selamat gitu. Nah, di sini kan di dalam dalam pelajaran Kamis ini Yohanes ingin menekankan bahwa eh, pencipta tadi itu loh yang dari awalnya yang saya ciptakan bahwa dia menciptakan segala sesuatu tanpa dia nggak ada sesuatunya, dia juga yang akan menebus dosa-dosa kita gitu nah ini adalah puncak dari perkenalan Yohanes bahwa Yesus itu adalah Ilahi, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah penebus kita. Jadi uh, di pelajaran kita gagasan ini cukup bertentangan karena penyalipan adalah cara eksekusi yang paling memalukan dan merendahkan di dunia Romawi kuno ya. Jadi Yohanes uh, memberikan sebuah konsep bahwa salib itu adalah puncak walaupun dari pandangan pada saat itu salib menjadi hal yang paling hina tapi Yohanes ingin menekankan justru itu adalah puncak dari kemuliaan orang yang sedang dia perkenalkan Hi. nah kembali uh, produk tadi saya senang tadi bahasnya tentang Sony ya uh, kalau kalau kita kita sama seperti gini Vi Kenapa sih kita gampang memperkenalkan produk orang? Contoh pada waktu kita makan durian nih, ini contoh aja pemirsa ya. Waktu kita dapat durian enak gitu ya, lalu manis gitu, lalu kita excited banget tuh, lalu kita gampang banget posting di di media sosial. wih ini durian enak datanglah ke sini harga murah gitu ya. Kita gampang banget. Mungkin bukan hanya durian, makanan bakso atau makanan yang lain lah atau destinasi wisata yang murah lalu kita excited untuk menikmatinya, kita akan gampang posting di media sosial kita lalu kita ceritakan pertanyaannya. Apakah uh, orang itu menyuruh kita untuk menceritakan produk mereka? Enggak. Yang kedua, apakah mereka bayar kita untuk menceritakan durian enak, bakso enak, batagor enak? Enggak. Padahal Vi, pendeta Sony, Yesus itu sudah mati di kayu salib. Kalau kita baca dalam satu Korus 6 ayat 19 dia sudah bayar lunas gitu. Ya, dia bayar lunas, tapi kita nggak mau ceritakan. Nah, inilah yang Yohanes sedang kerjakan. Saya berpikir keras bahwa Yohanes seorang marketing yang hebat menurut saya. Kenapa? Kedekatannya dengan Yesus, dia bisa gamblang menceritakan dan nggak pernah takut-takut untuk menceritakan siapa gurunya, Fit termasuk dalam hal kemuliaan. Yesus itulah puncak dari kemuliaan yang sedang kita cari sebenarnya, yaitu salib. Dia datang, esensinya dia datang ke dunia ini memang hanya untuk menebus kita dari dosa. Salib itu adalah puncak dari reinkarnasi dari inkarnasi re, dari inkarnasi Yesus Kristus. Begitu nih. Ya, terima kasih, Pendeta, untuk uh, ilustrasi yang sangat relevan sekarang. Ya, itu kita kenal dengan uh, review lima bintang, gitu ya, untuk hal-hal yang mengenakan. Itu juga yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi, kalau pengalaman kita adalah pengalaman yang memalukan. Demi Kristus, seperti seperti salib, begitu ya? Kenapa salib harus diceritakan? Padahal hal itu adalah hal yang memalukan untuk orang-orang saat itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Kelihatan suami Situ Morang dipermalukan, tidak mendapatkan hormat. Bagaimana kita bisa mendapat pengharapan sebenarnya dan juga kekuatan dari kemuliaan yang Yesus tunjukkan di kayu salib? Benar, dipermalukan pada kayu salib. Kembali saya mau katakan, karena, karena pada saat itu karena pada saat ini kita lah sebagai seorang membaca maka kita menganggap salib itu lebih permalukan jadi sebuah kemuliaan tapi ketika itu tiba pada pengalaman pribadi maka kita akan bertanya kenapa yang terjadi dalam diri saya kan benar begitu seperti sebuah lagu batak maragam ragam itu ada satu kalimat hamurahon hagabeon hasangapon hamurahon hagabeon hasangapon artinya pak karena itu kemuliaan itu yang dicari orang. Pertanyaannya lah, kemuliaan di dunia atau di surga? Afi boleh baca Mat Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, itu dari ini, ini ketika engkau mengenal mengenal dia, mengenal logos tadi, mengenal Yesus lagi, Yohanes katakan maka engkau akan menjadi kekal. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan cara penyalipan. Dan yang paling luar biasa, Afi baca paragraf terakhir. Sungguh ironis kemuliaan Allah yang terbesar dinyatakan dalam rasa malunya yang terbesar menanggung dosa-dosa dunia di dalam dirinya sendiri. Ketika Allah telah menanggung malu, ketika Yesus telah menanggung malu, maka pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus mau mati untuk kita agar kita mendapatkan apa? Kehidupan yang kekal dalam, dalam tanda kurung penulis mengatakan kemuliaan. Lalu bagaimana kalau kita dipermalukan di dunia ini karena mempertahankan Kristus atau Yesus? seperti AFI katakan tadi. Itu uh, saya mau katakan itu relatif. A apa yang membuat Anda malu kan begitu. Tapi kita punya dasar-dasar sosiologi, kita punya hukum tata, hukum upacara, hukum moral, hukum itu membuat kita malu mungkin. Segala sesuatu yang ber yang, yang bertolak belakang dengan itu maka itu memalukan. Namun satu ide yang Yohanes ingin tekankan kepada kita. AFI boleh baca paragraf ke 1 2 3 4. Gagasan ini cukup bertentangan karena penyaliban adalah cara eksekusi yang paling memalukan dan merendahkan di dunia Romawi kuno. Pertentangan yang luar biasa ini, Allah di atas kayu salib, menggambarkan jalinan alur cerita manusia dengan yang ilahi. Alur cerita manusia dan ilahi itu adalah apa? Ketika seorang mau mengorbankan dirinya untuk orang yang tidak dia kenal, maka itulah kasihan terbesar. Yohanes 3.16 Intinya adalah dipermalukan bagi dunia tapi, dimuliakan di kerjaan sorga. Terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, di akhir dari diskusi kita, mari kita simpulkan bersama apa yang menjadi inti dari pelajaran ketiga dengan judul "Latar Belakang Pembukaan". Saya teringat satu statement yang mengatakan, e, "kalau kita..." memiliki masalah jangan lihat masalah itu sebagai hal yang besar karena Allah kita lebih besar. Seperti yang saya melihat Yohanes ingin mengarah ke sana begitu ya. Yang kita ketahui yang orang Kristen mula-mula alami penderitaan dan lain-lain itu adalah hal yang kecil karena Allah yang kita sembah itu lebih kosmis begitu ya dia pencipta dia Allah dan lain-lain. Kalau dari pendeta Sony, apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran ini? yang saya yang saya mau simpulkan adalah sama seperti ayat inti pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah saya hanya fokus pada kata firman itu bersama-sama dengan Allah dan ketika dia dia diam di dunia ini maka dia punya misi yang khusus satu apa untuk kita masalahnya adalah apa ketika firman diperkenalkan pada hari Minggu dan menjadi manusia pada hari Senin bernajaran haruslah saya mengatakan maukah engkau dan saya mendengarnya ataukah ada keraguan dalam hatimu pelajaran Rabu dan pelajaran hari Kamis. Ketika engkau mendengar dia melakukan perintahnya dan mengasihi dia, maka engkau akan dimuliakan. Intinya adalah mari kita apresiasi dan juga kita apa istilahnya dalam kita berkontemplasi mengenai kematiannya. Berkontemplasi mengenai pengorbanannya. Dengan demikian kalimat hari Kamis tadi bahwa dia menanggung dosa, dia malu hanya karena kasihnya kepada saudara saya. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Pendeta Edwin. silakan dengan kesimpulannya. Ya. saya uh, melihat sebuah kesimpulan begini, Tivi. Saat kita uh, intim dengan Yesus Kristus pada zaman saat sekarang ini, maka saya sangat yakin kita akan dibangunkan untuk memiliki rasa percaya yang mutlak. Mutlak kepada Yesus, yang adalah Pencipta. Dia juga penebus, dia juga yang akan datang kembali untuk mengangkat kita. Maka, penting sekali untuk mendalami dan mengerti tentang apa yang Yohanes katakan kepada kita. Maka, kita perlu melakukan sebuah hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Baik, terima kasih puji Tuhan untuk diskusi kita kali ini. Kita akan langsung masuk ke empat pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Sebenarnya sudah dua pekan ya kita akan membahas ini. Jadi saya akan bacakan dua pertanyaan langsung kepada masing-masing dari narasumber kita. Saya akan mulai dari pendeta Sony Situmorang. Pertanyaan dari Lai Babin yang mengatakan bagaimana kita meluluhkan hati kita yang dari rumah sudah berdamai, yang kemudian malah dibuat hambar iman kerohaniannya oleh para pemimpin. Seperti yang terjadi di uh, zaman Yesus juga gitu ya, era pemimpin agama yang membuat kita lemah iman begitu. Lalu yang kedua dari Bapak Darto Sumpeno, hal-hal mengenai kemesiasan dan juga kealahan itu kan hal-hal yang besar. Bagaimana dengan kita yang masih suam-suam kuku dalam kepercayaan kita kepada hal tersebut? Silakan pendeta Sony. Baik, terima kasih Bapak Lai Bahbin. Ini ada Lai, ada Bahbinnya, mungkin orang Batak atau orang Malaysia. Tapi siapun Bapak, terima kasih meluluhkan hati kita yang dari rumah sudah berdamai. Ketika bicara mengenai kedamaian itu maka sangat berhubungan dengan kerohanian kita. Ketika itu bicara mengenai kedamaian maka itu merupakan satu cara kita untuk memanage hati dan pikiran kita. Dan sudah pasti sebagai orang Kristen itu berhubungan dengan iman kita kepadanya. Lalu ketika kita dibuat hambar oleh iman oleh para pemimpin benar maka sebagai manusia kita mempunyai uh, tata upa tata acara atau upacara yang saya katakan tadi ritual di dunia ini sering pemimpin membuat kita jadi apa ya uh, patah arang atau cara agak hambar namun saya mau katakan kepada bapak Lai babin kedamaian itu bukan hanya tampak dari luar tapi ketika kita bisa memanage, bisa mengatur bisa uh, mengejas meng kita punya hati karena terus terang fokus kita kepada Yesus bukan kepada para, kepada manusia ketika berbicara mengenai itu mari kita lebih bersabar makanya dikatakan di dalam Matius pasal berbahagialah orang yang damai karena mereka apa pasal Edwin ya. apa katanya memiliki bumi atau kerjaan surga ya. nah. kenapa dikatakan demikian itulah kerjaan. lalu apa yang harus dilakukan orang-orang percaya Yesus sebagai anak Allah mesis tapi suam-suam benar? Pada Rasul Peno mengarah kepada buku Wahyu ya. Buku Wahyu ke arah jemaat Laodikia. Ketika apa yang harus dilakukan maka pelajaran pekan ini mengatakan mari kita percaya kepadanya, imani dia dan melakukan perintahnya. Ini ah, bukan ini bukan ini salah ya, Pak. Mudah-mudahan kita kenapa Tidak suam-suam buku lagi. Atau intinya begini, kalau, kalau ada panas, panas saja. Kalau saudara dingin, dingin saya. Tapi saya percaya dengan berhubungan dengan Tuhan, maka suruh Anda akan terjaga. Bukan suam-suam. Tapi apa? Menyala. Terang tersebut tidak redup, tapi terus apa? memancar. Terima kasih. Amin. Harus lebih banyak ber action begitu ya supaya panas dalam keimanan kita. Terima kasih pendeta Sanisi Tumorang sudah menjawab pertanyaan Lai Babin dan juga Darto Sumpeno. Berikutnya pendeta Edwin dari Bapak Manalu Washington menanyakan mengenai tanda Yesus yang pertama di pernikahan di Kana. Kan katanya Yesus saatku belum tiba. Tetapi apakah berarti dia melakukan itu karena dipaksa oleh ibunya? Lalu yang kedua, dari Herman Sahoa di Sulawesi Utara mengatakan, di kolam Bethesda kan ada banyak orang sakit. Mengapa Yesus hanya menyembuhkan orang lumpuh yang kita baca di dalam Alkitab? Apakah artinya Yesus pilih-pilih kasih? Silakan pendeta Edwin. Terima kasih Pak Washington di Cirebon ya, mana ya pertanyaan yang menarik artinya kenapa diperkenankan? akan sepatutnya kita pelajari bahwa pernikahan menjadi menjadi hal yang pertama dipilih oleh Yesus dalam memulai pekerjaannya, oleh karena itu melambangkan hubungan kita dengan Tuhan di rumah tangga itulah pertama kali kita bentuk tentang kekristenan, tentang ketakatan. Ya. Nah, apakah memang Yesus dipaksa? Tidak. Ibu Yesus sudah sangat tahu, tapi Yesus di situlah kemuliaannya, keilahiannya muncul untuk pertama kali oleh karena dia melihat dia harus bantu. Ya, walaupun saatnya belum belum tiba, bukan berarti dia nggak lakukan itu dan bukan juga berarti dia dipaksa sama sama ibunya, tetapi memang di situ Yesus harus dipermuliakan dengan mujizat yang harus dilakukan untuk pernikahan di kanan. dan itu juga membuktikan bahwa rumah tangga kalau ada Yesus ya rumah tangga kalau ada Yesus maka rumah tangga itu akan aman damai ya Yesus harus ada di tengah-tengah dalam rumah tangga itu adalah apa yang bisa saya tekankan dalam pertanyaan ini dan memang itu adalah makna rohani. Kenapa Yesus pertama kali melakukan mujizat di kanan. Lalu kedua kepada Pak Herman, pelajaran kita mengatakan bahwa memang Yesus melihat hati dari orang-orang yang sudah ada di sekitar kolam Bethesda, dan Yesus melihat hati yang paling tulus, hati yang sangat perindukan itu adalah orang yang orang yang lumpuh itu, ya. Sehingga Yesus gak pilih kasih. Tentunya ini adalah supranatural Yesus yang kita tidak bisa batasi. Yesus paling tahu isi hati Anda dan saya. Amin. Terima kasih, biji Tuhan. Kami tetap menunggu komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan, terutama -pertanyaan, dari pelajaran kali ini, untuk dibahas di pelajaran berikutnya. Baiklah, saya akan minta kesediaan pendeta Soni orang untuk berdoa berkat bagi para pemirsa sekalian. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih yang berkemurahan, Bapa Cipta Alam Semesta, terima kasih Tuhan karena berkatmu, kami boleh memandu pedang sekolah sahabat, memberkati hambamu, pendeta Edwin, Ivy, dan juga Daniel Bang layar, dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Bila mana mereka punya masalah, problema, perbuatan hidup, biarlah engkau lawat dan engkau berikan jalan keluar. Bila mana kami semua boleh merasakan berkat Tuhan dan juga penjagaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kami dan kami rasakan itu biarlah kami akan boleh mengapresiasikan dengan lebih setia kepadamu Bapa biarlah perjalanan sekolah sahabat yang sederhana ini yang boleh jadi kurang sempurna kami sampaikan akan kau sempurnakan dalam setiap hati kami masing-masing dengarkan doa kami Tuhan dan berdoa Amin In. Terima kasih sekali untuk pendeta Edwin Berhitu dan juga pendeta Sunni Situmorang. Jangan bosan-bosan ya pendeta untuk melagani kita semua untuk mempelajari firman Tuhan dan memahaminya. Juga melakukannya tentunya. Dan bagi para pemirsa sekalian, jangan bosan-bosan juga untuk terus mempelajari firman Tuhan. Karena berikutnya, pekan depan kita akan melihat bagaimana kesaksian yang Yohanes sampaikan di bukunya itu tidak hanya berasal dari dia. Karena ada saksi-saksi lain juga yang bisa Menguatkan bahwa Yesus adalah Mesias. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.